ikan, ceru, si sambil bermain pahana anak joget. Misi terakhir, mereka harus menyelesaikan tantangan, yaitu naik ayunan joget. Misi kali ini, mereka harus menjawab pertanyaan dari kru secara bersamaan. Pakai dijelasin rules-nya. Berapa pertanyaan kan Nia lo ya? Banyak permintaan lo kan Nia ya? Tadi orang suruh gambar, suruh megang kelereng. Ganteng jangan ya, jangan. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja ganteng. Oke ya, kita akan mulai. Ini adalah tantangan yang ketiga ya. Yang terakhir guys, pelan-pelan aja guys. Ini mama-mama yang naik guys. Pelan-pelan. Ya belum apa-apa, udah pusing banget. Ya belum apa-apa, udah pusing banget. Udah pelan-pelan, pelan gini aja, gini aja. Udah segini. Berhasil menjawab 4 pertanyaan dengan benar. Sekarang kita main games bareng ibu-ibu yuk. Tapi sebelum main, mending kita joget dulu gak sih bareng sama warga Bekasi? Sahabat yes. Cantik. Sekarang kita masuk ke games namanya Pisabar. Oh, apa itu ya? Pilih satu barang. Oke. Okay. Pisabar ayo. Jadi di games kali ini mereka harus mengambil benda yang sudah disediakan di atas meja. Satu, dua, tiga. Nggak usah begitu. Oke. Aku pilih ini. Di clue selanjutnya, mereka harus mengambil barang yang ada di balik kain menggunakan benda yang sudah dipilih. Wah, ternyata isinya bawang dan cabai-cabaian, say. Ayo, semangat ibu-ibu. Satu. Gak pakai tangan, pakai apa? Pakai mulut. Ayo, semangat ibu-ibu. Melani jangan curang, dong. Bawang-bawangan kalah sama cabai-cabaian dong, guys. Stand up for love.
ini dimenangkan sama tim Sahabat Cantik. Penasaran gak sih abis ini bakal ada keseruan apa lagi ya? Jangan kemana-mana, tetap di Sahabat Cantik.